Sobat pengukir legendaris. Oke, kali ini saya akan membuat background atau latar untuk display jenis karakter ya sob. Mungkin bisa dilihat dulu hasilnya seperti ini sob. Keren kan? Dan untuk background seperti ini mungkin bisa dipakai display untuk jenis karakter. Pokoknya tonton terus di channel saya dan tentunya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Pokoknya tunggu terus karya saya selanjutnya. Thank you.